Okay, assalamualaikum. Saya nak shoot video ni untuk anda semua, terutama yang dalam kumpulan saya. Okay, saya nampak ramai orang yang inginkan kejayaan. Ramai, saya tengok ramai yang sanggup bekerja apa semua. Okay, tetapi ya, yang membezakan antara orang yang berjaya dan yang tak berjaya. Saya nak bagi pandangan ikhlas dari saya. Nombor satu, orang yang berjaya selalunya mereka mempunyai knowledge. Mereka mempunyai ilmu pengetahuan. So, jadi, apa program pun yang mereka join, mereka akan ambil inisiatif untuk belajar dan memahami. Memahami dan juga mereka applykan knowledge itu. Okay? Ya, knowledge is power. Saya banyak masa saya luangkan untuk mendapatkan ilmu. Ya, tanpa ilmu anda tidak akan berjaya. Kalau anda malas nak belajar, forget about success. Saya cakap terang-terang ni. Okay. Dan di samping anda belajar itu, belajar bagus. Tetapi di samping anda belajar tu, anda kenalah bagi priority kepada aktiviti-aktiviti yang akan mendatangkan hasil. Aktiviti yang akan mendatangkan jualan. Apa itu aktiviti yang akan mendatangkan jualan? Kalau anda dalam satu program affiliate, contoh macam anda dalam power lead system. Ya. Anda belajar. Kena faham juga. Saya dah buat video dah. Selepas anda join, apa nak buat? Langkah pertama, apa nak buat? So, pergi klik kat getting started button tu. Pergi dengar ada 2-3 video itu. Kalau tak faham, dengar lagi. Tak faham, dengar lagi. Go to the basic. Jadi, baru anda tahu apa itu power lead system. Kalau anda ini pun anda tak nak lakukan, saya cakap tuan-tuan, forget about success. You boleh join apa program pun, you tidak akan berjaya. Jadi, dah join satu program tu dah lama. Benda yang basic pun anda tidak tahu, macam mana nak berjaya. Saya minta lah, saya bagi pandangan ikhlas saya. Jadi, ya, di samping anda belajar tu, applykan knowledge tu. Setakat mana knowledge yang ada, applykan untuk mendatangkan jualan, hasil. Kalau knowledge anda sedikit, mungkin anda akan mendapat hasil yang sedikit dulu. Tapi lama-lama, bila knowledge anda dah banyak, anda dah makin lama makin pandai, makin lama makin pandai. Di situlah akan nampak kejayaan demi kejayaan. Dari kejayaan kecil akan menjadi besar-besar-besar. Saya pun join Paulik dulu, saya tak tahu apa pun. Satu benda pun saya tak tahu. Tapi saya invest banyak masa belajar. Saya tak ada tok guru di sini nak ajar saya, tak ada. Saya belajar sendiri je. Tapi pada saya tahu, bila saya dapat knowledge, so makin lama, makin saya tahu, dan saya apply. Mula-mula apply tak dapat hasil. Tak apa, apply lagi, tak dapat hasil. Apply lagi. Lama-lama mesti dapat hasilnya. Okay? So dalam power lead system ni, dia dah bagi tools kepada kita. Dan dia bagi training kepada kita. Jadi kita pergilah belajar dalam sistem tu. Macam mana nak guna tools tu. Nombor satu, macam mana nak guna tools. Lepas tu, macam mana nak apply tools tu. Nak apply kat mana? Tools tu adalah untuk kita advertise bisnes kita. Untuk kita exposekan bisnes kita. Kita nak exposekan bisnes. Kita ada dua sini. Bila kita ada power lead system tu, kita boleh expose, gunakan tools dalam power lead system tu untuk sebarkan maklumat ini kepada orang lain melalui internet. Internet nak advertise di mana? Di Facebook boleh, di Google boleh, Yahoo boleh, di mana-mana media. Jadi kita nak kena advertise benda tu. Sama ada secara percuma ataupun berbayar. So, kalau kita tak expose apa perniagaan kita, siapa yang nak tahu apa kita berniaga? So, jadi ya,
How many time you expose your business that will determine your success. Kita expose kan, kita advertise. Bukan semua orang nak join, bukan semua orang nak buat. Tetapi akan ada orang yang berminat. Tetapi kalau kita tak expose langsung, memang tidak akan ada orang yang berminat langsung. So, di sini saya kata, application of the exposing your business opportunity is very very important. Exposing your business opportunity tak semestinya melalui online sahaja. Ya, anda baru dalam online ni. Kalau boleh buat, bagus, buat. Tetapi kalau anda masih baru, masih duk belajar, ya, gunakan kuasa offline, the warm market. Contoh, the warm market dalam telefon anda ada, saya rasa sekurang-kurangnya 500 nama ada. Ada orang yang 1,000 nama pun ada. So, hantarlah mesej kepada kontak anda ini. Dan masukkan link anda di dalam mesej itu. Mesej yang bersahaja saja. Kadang-kadang anda tanya, Man, apa khabar kau? Anak kau sihat ke ni? Ha? Atau keluarga kau sihat ke apa? Ha? Lepas tu, letakkan kat bawah tu link tu. Man, aku sedang meniaga ni lah. Kalau kau minat, kau tengok je lah. Mana tahu kau dah boleh dapat bantu kau. Simple message macam tu, tetapi link anda ada di dalam message itu. Ha. Jadilah, link ini datang dari mana? Dari hasil kerja yang anda buat dalam power lead system tu. Anda buat capture page, sales page. Dari situlah. Ha? Anda, itu adalah produk anda. Dan produk anda tu anda letakkan ke dalam domain anda. Dalam link. So, promote lah link itu. Itulah kedai anda. Jadi, bagi mereka yang baru, ambil kod saya. Ambillah kod saya ni. Masukkan kod saya. Promotkan link tu. Jadi kalau tak reti macam mana nak masuk kod, video-video saya macam mana nak masuk kod, semua ada. Kenalah pergi belajar sikit. Untuk siapa? Bukan untuk saya. Untuk anda berjaya. Jadi itu exposing your business opportunity is very important. Sama ada melalui online atau offline. Kalau berjumpa kawan-kawan pun, bersahaja je, cakap. Kalau anda ada peluang bercakap, cakap saja. Tanya dia, kau nak belajar tak macam mana nak buat bisnes secara online? Macam mana nak dapat duit secara online? Kau minat tak? Tanya soalan itu saja. Kalau dia kata berminat, aku pun tengah belajar sekarang ni. Kalau kau nak tengok, okay, aku bagi link kat kau. That's all. Inilah ilmu. Power Lead System ni adalah ilmu. Saya membeli Power Lead System ni, peringkat permulaannya adalah untuk membeli ilmu. Saya tahu ilmu itu power. Knowledge itu power. Ramai yang kat luar sana sanggup beli ilmu untuk mereka berjaya. Mengapa kita hantar anak kita pergi tadika, lepas tu pergi sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun. Bukan ada hasil pun, masa tu anak kita pergi belajar je, kita yang keluar duit, keluar duit. Pergi tuition lah, bas sekolah lah, macam-macam. Kita keluar duit saja. Pasal apa? Kita tahu ilmu itu akan menjamin masa depan dia. Sama juga. Macam orang hantar anak pergi universiti. Sekarang universiti bukan murah. Nak kena bayar. Yang tak mampu kena ambil loan PTPN. RM30,000, RM50,000 sampai RM100,000 pun ada nak pinjam. Untuk apa? Untuk dapatkan ilmu. Mudah-mudahan selepas dia dapat ilmu tu, dia graduate, dia akan tahu nak cari makan macam mana. Dia dapat pekerjaan apa semua. So, di sini lah, nampak tak? Ilmu itu penting. Sama juga power lead system ni, anda membeli satu ilmu. Tapi ilmu ni murah. Universiti power lead ni murah. $30 sebulan. Itu saja. Kalau anda nak bayar lebih kurang RM100 sebulan pun anda tak nak, macam mana nak dapatkan ilmu? So, jadi di samping anda belajar dalam power lead system tu, di mana aktiviti yang mendatangkan duit? Masa belajar tu tak dapat duit, confirm tak dapat duit. Tapi anda dapat ilmu, dapat ilmu tu untuk bantu anda dapat duit kemudian. Tapi dalam masa belajar tu, cara paling cepat nak dapat duit adalah anda rekomenkan sistem ni pada orang lain. Pernah tak anda rekomen satu universiti yang bagus kepada kawan anda untuk anak dia belajar ke apa? Ya, kau pergilah masuk universiti ni ya. MMU ke, UUM ke, baguslah. Kalau anak kau masuk universiti ni, baguslah. Di sana, dia punya lecturer semua bagus. Anda rekomen secara percuma je.
Anda tak dapat duit pun, tapi anda tetap recommend saja. Pasal apa? Anda, walaupun anda tidak ada kepentingan, anda recommend universiti itu untuk kawan kepada kepada kawan anda untuk anak dia dapat pelajaran yang lebih baik. Kita lakukan benda ni hari-hari itu. Anda recommend restoran lah, anda recommend kedai yang jual barang murah lah, kedai kereta yang jual murah. Ini adalah tabiat kita. Kita asyik recommend saja. Tapi kita tak peduli, tak dapat duit pun kita recommend. Maksudnya apa? Kita nak orang lain dapat manfaat. Ini sama juga. Anda recommend Paulus Sistem ni kepada orang lain supaya dia dapat ilmu tu. Mudah-mudahan dengan ilmu tu akan dapat membantu mereka untuk mendapat kejayaan, untuk boleh cari makan. So, ini nampak tak? Ada dua benda ni. Satu, anda belajar. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kena belajar. Kalau semua, kalau anda tak belajar langsung, mana nak tahu macam mana nak guna ilmu tu? Anda tak tahu. So, jadi dua aktiviti ni, satu belajar dan satu lagi untuk dapat duit apa? Promosikan Paulit System ni kepada orang lain. Rekomenkan Paulit System ni kepada orang lain, barulah dapat duit. Jadi, bermakna bila anda rekomen 1, 2, 3 orang, mungkin anda punya pembelajaran tu dah jadi percuma. Tetapi bila duplication dah mula jadi, dia pun rekomen orang lain, dia pun rekomen orang lain, dari situ anda akan dapat. Bukan setakat dapat ilmu saja, anda dah mula dapat duit. So, faham tak? Aktiviti yang mendatangkan jualan. Itu anda kena fokus setiap hari. Belajar, kena belajar. Maybe sometimes belajar satu hari, setengah jam ke, satu jam ke. Just to get to know. But aktiviti yang mendatangkan duit adalah bila anda memperkenalkan sistem ni pada orang lain. So, inilah luahan hati saya. Saya nak anda berjaya. Ya, dalam Paulit System ni saya kata, anda tak percaya datanglah tengok. Saya punya komisen makin meningkat setiap hari. Setiap hari. Permulaan saya buat pun tak ada hasil juga. Saya tak peduli, saya buat juga. Tak ada hasil, tak ada hasil, tak apa. Tapi saya nak ilmu. Bila saya dah mula pandai sikit, di situlah saya dapat hasil. Mana ada orang belajar satu, dua hari, tiga hari terus dah dapat hasil? Tak ada. It takes time lah. Masuk universiti pun nak jadi engineer. Kalau anak-anak nak jadi engineer, dia kena masuk universiti yang mengajar tentang macam mana nak jadi engineer. So, anda enroll masuk Paulit System ni, anda nak jadi satu expert dalam internet marketing. Mungkin ambil masa sikit. Tapi dalam belajar tu boleh dapat duit. Rekomenkan universiti pada orang lain. Ini ya, anda apply lah. Knowledge is power. Kat luar sana ramai kawan-kawan anda, ramai orang yang anda tak kenal pun ramai. Dia orang kan, kalau boleh aku nak dapat duit melalui online ni lah. Aku dekat komputer aku pun, aku guna komputer pun boleh dapat duit. Ramai, saya tahu ramai. Kerja anda hanyalah beritahu pada mereka, exposekan bisnes ini. Semacam online tengah belajar, kalau boleh try buat online juga. Offline, jangan lupa. Asal jumpa orang cakap, tanya soalan, bukan nak ajak jual bisnes pun, jangan ajak dia jual bisnes. Cakap dia nak belajar tak? Ilmu pemasaran online. Itu saja. So, saya harap luahan hati saya ni dapat membantu anda semua. Ya, saya tetap akan mendapat kejayaan sebab market saya ramai. Keluar negara apa semua, hari-hari berpuluh orang inquiry apa. Tapi saya ambil berat orang-orang yang dalam tim saya di Malaysia ni, saya nak anda berjaya. Okey? Sekian kalau anda ada apa-apa, boleh text saya bertanya. Okey, insya-Allah saya akan bantu. Sekian. Assalamualaikum.